ya, ada keponakannya Sakurani yang bernama Sakurichi, guys. Emangnya dia akan tinggal sama Sakurani nih, teman-teman? Makanya kalian yang penasaran, tonton sampai habis ya, guys, video kali ini. Dan katanya ya, ponakannya itu manja banget, guys, pengen digendong mulu. Coba deh, kita lihat seperti apa sih keponakannya Sakurani. Mari kita mulai. Oke, guys, kalau gitu sekarang kita cari nih keponakannya Sakurani di rumahnya. Katanya ada di rumahnya Sakurani. Coba cek dulu nih, apa jangan-jangan di dalam lemari ya, teman-teman ya? Tapi kayaknya nggak mungkin, guys, kalau di kamarnya Sakurani. Kalau di toilet, apalagi, guys, nggak mungkin. Masa keponakannya dalam toilet ini juga nggak mungkin banget kali ya? Keponakannya sih katanya itu cewek, teman-teman. Tapi kita cari dulu nih, siapa tahu anak kecil. Atau jangan-jangan nanti bayi lagi, teman-teman. Coba deh kita cari dulu aja ya. Kita lihat dulu, di ruang dapur sih pasti nggak ada, guys. Apalagi ruang tamu. Apa di bawah rapi ini? Ya nggak mungkin kali ya, teman-teman ya. Coba ke lantai atas, guys. Coba ke sini dulu ya, teman-teman ya. Aku mau cari. Jangan-jangan dia sembunyi di lantai 2 lagi, teman-teman, di loteng. Ya nggak ada, teman-teman. Ah, kalau di situ ada sarang laba-laba, guys, aku nggak mau. Kalian nonton belum, guys, di channel Aningnya Game? Ada laba-labanya, teman-teman. Yaudah, kalau gitu langsung aja kita pindah ya, guys ya. Aku cari keluar dulu deh. Ya, di sini juga nggak ada, teman-teman. Wah, kayaknya Sakurani harus kasih tahu nih ke Sakurani kalau ada keponakannya Sakurani yang selama ini ternyata mencari tahu Sakurani kakaknya, guys. Sakurani, apaan? Sakurani, kamu tahu nggak? Ya nggak tahu lah kalau kamu belum kasih tahu. Iya juga sih. Kamu tahu nggak sih? Apaan sih tahu tempe mulu kamu? Bukan makanan. Sini, aku pengen ngobrol di rumah kamu, boleh nggak? Ya boleh, tapi jangan lama-lama ya. Iya, tenang aja, nggak lama. Sini Sakurani, aku pengen bicara empat mata denganmu. Ngapain pakai empat mata? Empat mata tuh duduknya di sini dong. Ya lagian kamu ada-ada aja ngomong, biasa aja, santuy. Nah, kayak social distancing aja kamu deketan dong. Oh yaudah. Aku mau banyak requestnya. Gini loh Sakurani, aku mau kasih tau ke kamu. Katanya ponakan aku mau datang ke sini. Hah? Sejak kapan kamu punya keponakan? Iya, aku juga bingung. Dan katanya ya, ponakan aku tuh agak manja gitu loh. Ya, emang dia masih kecil apa udah gede? Ya gak tahu sih aku, katanya dia tuh suka banget namanya digendong. Hah? Emang kamu bisa ngegendong? Ya katanya sih bisa kalau dia datang. Ya udah, kamu kasih tahu aku aja kalau dia datang. Ya udah, nanti agak siangan kali ya aku kesini ya. Ya aku tunggu deh di rumah aku ya. Oke Sakurani. Ya udah, aku ke rumah dulu deh kalau gitu. Ntar aku kabarin kamu kalau udah ada ya. Oke. Yaudah guys, kalau gitu kita langsung pergi aja ke rumahnya Sakurani ya, temen-temen ya. Sakurani kayaknya nggak percaya, guys, kalau ada ponakannya Sakurani ya. Yaudah, kita langsung aja, temen-temen. Tunggu di dalam rumahnya Sakurani. Siapa tahu nanti kalau udah ada, Sakurani langsung samperin aja nih ke rumah Sakurani, kasih tahu tuh keponakannya. Yaudah deh, kalau gitu Sakurani, sambil nunggu ponakannya datang, kita main komputer dulu ya, guys ya. Teman-teman, lihat nih, keponakannya Sakurani udah digendong nih sama Sakurani, guys. Ya ampun, kita kasih nama aja jadi Sakurichi ya, guys ya. Ayo, kalau gitu kita kasih tunjuk nih ke Sakurani. Sakurani, aku udah di depan rumah kamu nih, keponakan aku udah datang. Sakurani, kamu kenapa sih teriak-teriak, Sakurani? Kan aku udah suruh kamu, katanya kalau keponakan aku udah datang suruh kesini kan. Iya sih bener. Mau tahu lah. Lagian apa sih kamu, kenapa nggak boleh ngasih tahu? Iya deh, namanya Sakurichi, panggilannya Ichi. Oh Ichi, iya namanya Ichi kebumbum gitu ya, bukan? Ayo Sakurani, akhirnya aku bisa kenalin nih keponakan aku sama kamu. Tapi kalau dilihat-lihat ponakan kamu udah bisa ngomong belum? Ya udah bisa sih, tapi ini sih belum 1 tahun, jadi harus digendong terus. Ya gak boleh diajak main dong. Ya boleh lah. Yaudah Sakurani, ayo kita jalan-jalan. Emang bisa? Jangan deh, bahaya kalau naik mobil terus gimana. Ya udah jalan kaki aja gimana. Yaudah deh jalan kaki. Tapi kamu jangan lari-lari Sakurani. Terus gimana dong? Ya jangan lari-lari. Terus gimana? Jalan kaki aja. Ya udah jalan santai ya. Nah gini dong, aku pegangin ntar kamu jatuh loh. Jalannya gini aja. Iya jalannya pelan-pelan aja. Ya kalau kayak gini kapan sampainya? Gimana teman-teman, lucu banget ya keponakan Sakurani Sakurichi, guys.
bajunya warna kuning teman-teman, terus ikatan gendongnya warna merah. Eh kalau gitu kita ke taman aja Sakurani. Yaudah kita ke taman aja deh kalau gitu. Coba kita ke taman ya teman-teman ya. Nah tuh ada Miyane sama Yutoni. Cie kakak, bau bayi nih. Iya Yutoni, kenalin nih ponakan kakak, cantik kan? Oh iya kak, kak namanya siapa? Namanya Sakurichi. Oh kok aku gak dikenalin ke Mio? Iya Mio dikenalin. Kak kayaknya masih kecil ya? Iya sih masih kecil, belum bisa jalan Mio. Oh gitu kak, kirain aku dia bisa aku ajak main. Belum sih, paling kalau mau naik prosotan bareng ke Sakurani. Ya kakak, kok bayinya dilempar? Iya maaf. Kasihan banget. Kak kasihan tuh dedeknya mau jalan kayaknya. Enggak, dia gak mau jalan kok, tenang aja. Loh. Aduh Mio. Loh. Mio kenapa guys? Mio. Aduh, ya ampun. Aduh aku harus pergi nih guys. Mio barbar banget. Kayaknya dia gak suka kalau Sakurani bawa bayi teman-teman. Aduh bagaimana ini gendongannya nih. Loh guys, kok gitu kita harus kabur teman-teman. Coba kita lihat dulu ya. Mereka baik-baik saja tidak? Coba guys. Bayinya jangan ditinggalin di sini, nanti diisengin sama Mio lagi. Udah, kalau gitu kita pergi naik apa teman-teman? Kita lihat dulu. Ya ampun perang dunia. Ya ini gak akan jadi seru-seruan guys. Oh my god, kayaknya harus berlindung teman-teman. Yaudah aku berlindung di atas sini aja deh guys. Oke, aku berdiri di sini aja lah ya sama ponakan aku. Aduh kasian sekali, padahal tadi digendongnya sempurna teman-teman. Tapi by the way guys, kalau misalkan kalian mau tahu caranya gimana biar bisa gendong bayi seperti Sakurani dan Sakurichi ini teman-teman, kalian tonton sampai habis ya video kali ini. Dan ini dia caranya. Siapapun bisa kita gendong deh. Ya udah Sakurichi, kamu di sini aja ya. Soalnya di bawah itu lagi perang dunia. Ya ampun, parah banget. Oh my god, guys. Parah banget itu ya Miyuni, ya barbar banget ini sampai KO Sakurania. Ya udahlah teman-teman. Kalau kita gagal kita untuk jalan-jalan ya guys ya. Lain kali guys, aku akan ajak ponakan Sakurani keliling kota Sakura ya. Gimana menurut kalian, setuju enggak? Jadi bayi itu Fumi ya guys ya, temannya Sakurani tapi dikasih namanya Sakurichi. Kalau gitu sampai di sini aja video kali ini guys. Jangan lupa nih di like kalau kalian suka dan jangan lupa juga subscribe channel aku dan subscribe juga channel Anime Game ya. Karena di sini juga aku main game Sakura School Simulator. Kalau gitu terima kasih ya buat kalian yang sudah menonton dari awal sampai habis. Sampai jumpa di video Anime Game selanjutnya.